Ya, ini Samsung Galaxy S22 Ultra. Tipis banget ya. Lihat deh. Asli tipis banget. Ini gue baru beli handphone boxes tipis ini asli. Nanti kita lihat pas di unboxing ya. Yang pasti ini nggak ada chargeran kepala charger. Jadi cuman unit HP sama kabel chargernya aja kayaknya sih. Oke, kita lihat nanti bungkus HP atau box HP yang setipis ini. Oke, bye. Oke, gue pengen ngebandingin Galaxy S22 Ultra ini dengan Galaxy Note 20 Ultra, Note terakhir dari Samsung, dan digantikan oleh S22 Ultra ini. Kita lihat boxnya, setebal apa. Cereng. Tebel banget. Beda ya. Tuh. Segini bedanya. Ya, waktu zaman Note 20 Ultra ini memang paketnya lumayan lengkap ya. Ada chargeran, kepala charger, sama earphone, handphonenya dan segala macem gitu. Tapi ini tampilannya minimalis banget. Ya, kita lihat aja nanti. Lihat. Tebel ya. Cukup banget kan. Gila ya, makin minimalis tapi harga semakin mahal. Ya, gitu lah teknologi. Ada aja yang perlu disematkan yang bikin mahal gitu. Oke, kita unboxing handphone ini sebentar lagi. Yuk. Oke, gue mau unboxing sekarang. Yuk, kita lihat. Oke, sudah setup semua. Ini tampilannya. Terus sampingnya itu masih elegan ya, dia mengotak. Dan ini modul kameranya ada 4. Tampilan depannya ini simple banget kayak gini. Kita kameranya. Ini segini doang ya. Gue pengen bandingin dengan Xiaomi Mi 11T Pro gue. Warna putihnya itu gue lebih suka sebenarnya di 11T Pro, lebih bersinar gitu. Tapi dia agak membulat ya sisi-sisinya kalau di Sony, Sony lagi Samsung mengotak. Nah, ini gayanya mirip Sony sih, jadi gue kayaknya Sony, Sony Xperia. Tampilan depannya kok standby kayak gini, masuk kayak gini. Ya kalau jelas kalau Xiaomi udah gue ganti-ganti jenisnya. Nah, tampilan dari Samsung eksklusif banget ya, simple minimalis gitu tapi mengotak. Sedangkan Xiaomi dia agak membulat pinggirannya, modul kameranya juga rapi. Kalau Samsung tuh modul kamera terpisah tapi lebih jadi ngeliatin gitu. Kadang gue sih agak jengkel ya karena flagshipnya Samsung ini mirip dengan mid range nya Samsung modul kameranya. Gue gak perlu sebut ya seri berapa, ya kalian tahu sendirilah modul kameranya Samsung ini mirip sama seri yang berapa. Jadi nggak kelihatan eksklusifnya gitu. Oke, itu aja perbandingannya dan review unboxing gue. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Bye.